tak pernah kita hidup sama dengan saat yang sekarang ini. Di mana saat ini merupakan masa yang paling ramai orang yang dimatikan oleh Allah. Tak pernah dalam sejarah dunia Allah mematikan manusia seramai 1.1 juta lebih dengan pandemik yang disebut dengan COVID-19 ini. Yang kena COVID-19 ini saja dekat dengan 42 juta manusia yang menyeluruh di kalangan seluruh dunia. Kira-kiranya dalam sejarah dunia ini, ini di antara tanda-tanda kepada akhir zaman. Sebelum daripada ini, ulama-ulama diletakkan tanda yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut di antara tanda akhir zaman akan berlaku penyakit yang mewabak. Lalu alim ulama disandarkan pada peristiwa Taun Amwas yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang tu mati seramai lebih kurang 20,000 lebih saja. Yang mati zaman lepas pada itu, alim ulama sentiasa buat rujukan, itu tanda akhir zaman. Rupa-rupanya Allah panjangkan umur dunia ini sampai pada zaman kita. Bila sampai zaman kita, saat mana kira-kiranya zaman kita ini Allah matikan manusia sampai 1 juta lebih nyawa yang mati. Dalam jumlah yang mati ini, nama kita tidak tersenarai. Sepatutnya nama kita tersenarai di antara yang patut meninggal dunia. Tapi Allah panjangkan umur kita. Yang lebih kita syukur ialah panjangnya umur kita ini sampai kita sempat sambut lagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tarikh yang besar dalam hidup kita ini. Boleh jadi sambutan ini bukan merupakan sambutan yang kita jangka kita boleh panjang lagi, tak tahu umur kita. Boleh jadi ini sambutan-sambutan yang terakhir dalam hidup kita. Kita tak tahu yang virus ini sedang merebak lagi, sedang berkembang lagi. Ramai mana orang yang sedang bercita-cita untuk sampai saat sebegini, tiba-tiba mereka tak sempat untuk sebegini.